guys. So, apps yang pertama dalam video kali ni adalah apps Digiwards. Digiwards ni Nisa paling suka sebab kalau korang tengok dekat sini, pergi dekat redeem. And then korang tengok dekat view redemption. Korang boleh nampak dekat sini, Nisa akan scroll daripada yang paling bawah. $2, $10, $10, $10, $32. Kejap Nisa buat math sikit ya. $32 tambah $25 tambah $35, $32, $67, $80. Sekejap bagi Nisa masa untuk key value dulu. $32, $57, $67, $107, $206, $207 daripada apps Digiwards sahaja. So, memang ni adalah antara yang Nisa paling favourite lah. So, kalau korang berminat untuk nak cuba, korang boleh cuba bermain sebab apps ni memang legit. So, korang boleh withdraw daripada $2 sehinggalah $25. Macam mana cara dia? Korang tekan dekat start ni. Kita kena cari opponent dulu. Okay, so kita dah jumpa kita punya opponent. So, cara dia senang je. Korang just tekan nombor yang ada dekat ni secara cepat lah. Lagi cepat korang tekan, lagi tinggilah chances untuk korang menang. Okay, so jom kita tengok. Okay, Nisa kalah sebab dia lagi banyak, dia lagi laju lah. So, Nisa dapat 5 coin sahaja. Okay, so done untuk apps yang pertama. Jom kita pergi ke apps yang kedua. Okay, so apps yang kedua ni adalah Lovely Pet. Ni adalah apps yang baru Nisa baru try. So, Nisa tak redeem apa-apa lagi. Untuk nak redeem, sama juga macam Digiwards tadi, which dia adalah $2 sehinggalah $25. Cara untuk nak main adalah korang boleh bagi dia makan, bagi dia air, bagi dia minum dan bagi dia tidur. So nanti dia akan keluarkan love-love tau. Nanti korang kutiplah love-love tu untuk korang kumpulkan love tu sebagai points untuk korang nak redeem. Cuma sekarang ni Nisa tak boleh nak play lagi sebab Nisa punya diamond dah habis. So untuk nak dapatkan diamonds, korang tekan dekat plus tu. Tak sure lah kenapa dia lambat. Tapi tak apalah. Okay, korang nak dapatkan diamond tu, korang tekan plus. Nanti dia akan minta korang buat task dan juga tengok video iklan. So, korang akan dapat diamond tersebut. So, kalau korang nak tengok full tutorial ni, saya dah letak kat bawah ni untuk dia punya tutorial yang penuh. So, next adalah apps yang ketiga. Ni adalah apps Coinplix. Dia pun best juga. So, pergi dekat redeem ni. View redemption. So dekat sini Nisa pernah withdraw sebanyak $24. Dia tak adalah sebanyak Digiwards tadi. Tapi apps ni pun legit membayar dan apps ni pun best juga. So macam mana untuk kita nak dapatkan points? Korang tekan dekat earn ni. Ni ada banyak tau. Ada pop the balloon mats, words, dig the coins apa semua. Tapi macam Nisa selalunya buat pop the balloons math edition. So, korang buatlah tambah tolak apa semua untuk korang dapatkan points. Kita cari opponent. Okay. So, dah dapat opponent.
So 14 tolak 5, 9, 18, 0. Korang soft sahaja apa yang korang dapat kan. Plus 57, 35, 55, 0, 2, 22, 01, 26. Ni korang kena laju sikit lah nak kira kan. 46, 23, 20, 0, 14, 2, 7, 0, 6, 9, 8, 2, 0, 6, 8, 3, 2. So game si best juga sebenarnya, sebab dia sambil-sambil tu korang boleh dapat knowledge juga. So dekat sini Nisa menang. So Nisa dapat 42 points and Ruby dapat 22 points. So Nisa dapatlah 20 coins ni. So tekan dekat home and macam biasa ada iklan. Nisa bagi tahu dekat korang, reality sebenar apps-apps yang macam ni memang akan ada iklan, sebab daripada duit iklan tu lah yang diorang akan bayar dekat korang. So jom kita pergi ke apps yang keempat. Apps yang keempat ni adalah apps Lovely Plants, di mana apps ni lebih kurang macam apps Lovely Pet juga. So korang boleh bagi apa, the seed, korang siram dia, pergi baja and then korang jual pokok ni and then repeat lah proses yang sama. So macam sekarang ni Nisa boleh waterkan plant tu. And then korang tekan kat tambah untuk kumpulkan diamond yang korang nak guna ni. Boleh tonton iklan ataupun buat task. So jom pergi dekat redemption. Dekat sini Nisa pernah withdraw sebanyak $35, $45, $50 daripada apps Lovely Plants ini. So sekarang ni Nisa tengah kumpul untuk nak withdraw $25 lah. So basically just macam tu saja untuk apps yang keempat ni, apps Lovely Plants. Sama juga macam apps Lovely Pet. Dan apps yang terakhir adalah Wepointz. Wepointz ni pun antara apps yang Nisa suka juga. So jom kita tengok. Allahu Akbar. Okay, so jom kita tengok dekat wallet ni berapa dah Nisa redeem dekat apps ni. So $25, $35, $37 yang Nisa dah kumpulkan daripada apps ini. So cara dia macam mana, korang tekan dekat play shooter ni, space shooter. Untuk nak main korang kena ada tiket. So tiket ni korang tekan je tambah. Macam biasa juga korang boleh dapatkan free tiket setiap hari, setiap satu jam sorry. Dan korang boleh tonton iklan lah. Tekan dekat play space shooter. So dekat sini pun lebih kurang juga dengan apps-apps lain, di mana kita kena cari opponent. Macam tak ada je opponent. Tak apalah. Okay lah guys, so Nisa rasa macam tak ada je opponent sekarang ni. So Nisa tak boleh nak tunjuk dekat korang macam mana cara untuk nak main dekat. Tengok, can find opponent. So tak apa, nanti korang boleh tengok dekat tutorial di bawah ni, okay?